قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memalingkan wajah ataupun Allah enggan memandang seorang isteri yang tidak berterima kasih kepada suami dan dia tidak memerlukan suaminya. Ini ujian bagi wanita hari ini yang berkejaya contohnya. Wanita yang berdikari contohnya. Sampai peringkat dia kata, dia keluar pada mulut dia, dia kata, saya ni suami ada ke tak ada sama je ustazah. Sebab semua saya tanggung, saya sebenarnya tak perlu pun ada suami. Suami saya macam tak berfungsi pun ustazah. Dalam keadaan tersebut, wanita terlalu mudah leka dan boleh rasa sombong dengan kelebihan yang Allah berikan. Sebab dia rasa bangga dengan apa yang dia ada, dia rasa dia lebih hebat dan sebagainya. Maksudnya di padang mahsyar telah Allah memalingkan wajah. Allah benci kepada wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya dan juga tidak merasakan keperluan kepada suaminya.